pergi persoalan berikutnya yang ini berkenaan dengan, baiklah, bukan semua nak pergi universiti. Ada juga yang nak terus ke pasaran pekerjaan, nak belajar-belajar bidang teknikal. Jadi saya rasa tak ada orang lain lah yang paling sesuai ni nak tanya. Gawai daripada GPK, Dr. Zul Ilmi. Jadi soalan dia sekarang, selain daripada universiti, bidang kemahiran ni, apa peluang bidang kemahiran ni? Cuba-cuba kita nak kupas sikit isu ni. Silakan. Terima kasih Dr. Izwan. Saya terus jawab soalan ni lah. Apa ni, kita nak tengok selain daripada universiti ni, apa peluang-peluang yang adik-adik, anak-anak semua boleh ceburi, boleh try selain daripada masuk universiti lah. So, sebelum tu, saya nak ingatkan 5 minit. 5 minit? Okay. InsyaAllah, insyaAllah. Sebenarnya, banyak peluang untuk kita dapatkan ilmu, untuk dapatkan kemahiran selain daripada universiti. Banyak tempat sebenarnya. So, yang biasa kita dengar popular, bidang akademik lah. Dan sebelum ni kita dengar kemahiran, kita dengar teknik, kita dengar vocational, dan baru-baru ni kita baru kenal istilah TVET dan sebagainya. So, apa beza sebenarnya? Okay? Kalau kita tengok untuk yang bidang akademik, yang mana banyak di offer oleh universiti dan sebagainya, ultimate goal dia adalah untuk kita perkembangan ilmu, extension of knowledge. Ya, sebab itu disiplin dia lebih kepada disiplin based ataupun subject based. That's why dia banyak kepada teori. Ya, contohnya macam dulu saya, projek saya buat macam mana nak ubah suara kepada suara saya ni kepada elektrik. Lepas tu macam mana nak bawa signal elektrik tu dengan cahaya masuk dalam fiber optik. So kita kena tahu sifat-sifat cahaya, kena tahu sifat-sifat elektrik macam mana. So kita dapat design satu sistem untuk bawa suara saya ni daripada bangi ni sampai ke UMP. So itu banyak bermain dengan teori ya, yang boleh didapati melalui akademik. Tapi ada satu aliran yang ultimate goal dia untuk membekalkan specific skill, specific kemahiran kepada orang-orang yang belajar ni. Yang ni yang kita namakan TVET ni. Dia kalau kita tengok TVET, vocation. Vocation tu maksudnya kerja. So maksudnya kita belajar based kepada pekerjaan. Belajar macam mana nak buat sesuatu pekerjaan. Itu dinamakan vocational training. Dan sesetengah pekerjaan, contohnya kalau nak belajar cara buat tanam pokok contohnya, contoh mudah. So kita belajar macam mana nak tanam, macam mana nak baja, macam mana nak jaga dan sebagainya. Tetapi bila satu bidang pekerjaan tu, dia memerlukan teknologi untuk support dia. Dia perlu menyelesaikan pekerjaan tu dengan bantuan teknologi. Maka itu datanglah sebagai technical education. So bila gabung kedua-duanya tu, maka jadilah dia TVET, technical and vocational education and training. Okay? So maksudnya aliran TVET ni dia lebih kepada, dia sandarkan kepada satu pekerjaan. Dan untuk kita buat training, untuk kita belajar ni, dia mestilah based kepada satu standard yang telah ditetapkan dalam kalau dekat negara kita ni, dia ada satu standard yang nama dia NOSS, ya, NOSS. Itu adalah standard bagi semua pekerjaan yang wujud, yang government wujudkan untuk latihan bagi satu pekerjaan. Okay. So dekat mana sebenarnya yang kita boleh dapat latihan TVET ni? Kalau kita tengok, kalau saya kata banyak tadi tu, maksudnya saya ambil 2-3 contoh saja. Contoh macam bawah Kementerian Sumber Manusia sendiri, ya. Kita ada Japan Malaysia Technical Institute dekat Penang, JMTI. Kita ada Advanced Technology Center, ATTEC, ya. Yang ni pun seluruh negara ada. Kita ada Institut Latihan Perindustrian. Ni semuanya bawah Jabatan Tenaga Manusia. Siapa nak minta, tengok website Jabatan Tenaga Manusia. Kita juga ada SIAS untuk tenaga pengajar di Shah Alam. Ya, itu di bawah KSN, bawah Kementerian Sumber. Kita ada lagi di bawah apa lagi? MARA. Ya, MARA, kita ada Institut Kemahiran MARA, kita ada GIAT MARA, College Professional MARA, Malaysia Japan Institute, Industrial Institute dekat Beranang, dekat Bangi sini. Kita ada German Malaysia Institute, tu bawah MARA. Di bawah Kementerian Belia dan Sukan, ada Institut Kemahiran Belia Negara, ada Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara, ada Akademi Golf. Yang baru-baru sekarang ni kita baru buat satu standard baru untuk MyGame.
So main game pun sekarang jadi satu kerja. Jurulatih e-sport nama dia. So mungkin selepas ni Kementerian Belia ni akan laksanakan kursus ni ya. Sekarang ni golf ada dekat KL. Okay, so apa lagi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, kita ada college community dan pelbagai lagi. So institusi-institusi ini sebenarnya dia menawarkan TVET ni, iaitu latihan berasaskan pekerjaan, ya. Dan macam mana benda ni di carry out? Apa kaedah-kaedah yang dibuat untuk latihan ni, ya? Kita ada traditional base, maksudnya melalui pusat bertauliah kita panggil. Kalau di bawah KSM ni, Kementerian Sumber, dia ada dipanggil pusat bertauliah. So maksudnya dia akan ada latihan secara teori dan praktikal di pusat tersebut. Dan kaedah kedua, kalau nak relate dengan yang Dr. Joe cakap tadi, dia cakap nak kerja dulu ke belajar dulu kan? So dia suggest belajar. Dan kaedah kedua ni sebenarnya, kita blendkan dia dengan terus kerja. Kita panggil sistem latihan dual national ataupun national dual training system, SLDN. Yang ni kaedah dia belajar, dia terus letak di industri, buat kerja. Terus belajar buat kerja. So pelajar-pelajar, anak-anak semua akan dapat satu environment, satu persekitaran yang betul-betul macam kita kerja. Ya, dan bila habis dekat industri, dia pergi balik dekat pusat latihan untuk belajar teori sikit dan sebagainya. So itu kaedah yang kita ada. Dan kalau tengok contoh-contoh industri yang buat ni, kita ada Mazda, kita ada Mercedes untuk otomotif, ya. Kita ada Maiden untuk bidang peruncitan, kita ada McDonald's, CTRM untuk buat badang kapal terbang, ya, dan sebagainya. Banyak, ya, yang ni boleh explore. Okay, so kalau tengok bidang-bidang yang kita rekod dapat permintaan yang tinggi, okay. Bidang-bidang daripada sektor manufacturing, ya, macam jahitan baju skala besar, welding, crane operation, lepas tu bidang-bidang pembinaan, buat IBS, buat apa berkaitan dengan pembinaan lah. Kemudian bidang motor vehicle, baiki kereta, baiki engine kereta, motor dan sebagainya, buat after sales service, apa ni, yang cantik-cantikkan kereta tu, apa bidang dia nama? Saya lupa dah. Tapi untuk yang kita detailing, detailing, auto detailing. So itu pun mendapat permintaan yang tinggi. Okay, so sebelum saya okay, kalau nak tengok bidang ni, dia bermula dengan tahap 1 hingga tahap 5. Sijil dan sehingga ke diploma tahap 5. Tetapi laluan dia memang boleh sampai ke peringkat degree. Kita ada program-program bachelor teknologi di MTUN. Kita ada program-program di UniKL yang mana cater untuk student-student yang dapat sijil melalui sistem di bawah Kementerian Sumber ni, SKM, DKM, DLKM. Dan diploma kemahiran Malaysia, diploma lanjutan kemahiran Malaysia, boleh laluan dia pergi ke mana-mana universiti teknikal dan juga bidang-bidang yang sesuai lah. Itu banyak cerita lah, panjang cerita dia. Tapi okay, saya just nak minta 2 minit. Boleh, seminit. Saya nak tunjukkan macam mana kita boleh kenal pasti bidang yang kita nak, dekat mana pusat-pusat yang available yang boleh bagi training, berapa bintang pusat tu, star rating dia berapa. Dan kalau nak tahu macam mana kursus yang kita pilih tu, macam mana kerja dia, apa keperluan kerja sebenarnya, kita boleh tengok melalui satu sistem yang kita develop namanya MySpike. Mungkin kita tengok sekejap, ya. Kalau Ustaz boleh share sistem ni, nama dia MySpike, www.myspike.my. So kalau kita masuk dekat sistem, dah share ke? Dah. Okay, kenapa saya terlampak? Okay, ha? Dah share belum? Apa urus dia, dah share belum? Ke saya kena share? Share je, boleh je. Okay, saya share. Okay, right, saya share kejap. Ha? Saya share. Saya cuba sementara tu, saya nak jelaskan tadi, Dr. Zul sebut MTUN tadi tu. Kalau yang tak tahu, MTUN, UMP ni salah satu daripada rangkaian itu. Betul. Untuk Bachelor Teknologi. Ada lagi beberapa universiti teknikal yang lain lah, yang di bawah Malaysian Technical University Network. Okay. So kalau boleh nampak semua ke ni? Yang nampak, saya share nampak, ni. Nampak, clear. Okay.
Kalau tengok dekat sistem ni, tuan-tuan semua, anak-anak semua boleh pergi dekat ni www.myspike.my. Bawah ni kalau kita tengok, kita tengok program ya. Contohnya saya nak program HVAC, aircon, baiki aircon, HVAC. Okay. Bila saya tekan enter, dia akan bagi ni. Alamak, tak gerak pula. Kita tengok contoh yang ada lah. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kalau kita masuk program ni, dia ada, dia paparkan. Kalau program automotif selepas jualan kan, dekat mana kita boleh dapatkan institusi latihan dia. Kemudian penarafan dia, bintang dia berapa. Dia offer tahap berapa. So semua ditawarkan, semua dipapak, dibekalkan dalam website ni. Tu dari segi nak tengok program apa, college apa, dekat mana dan sebagainya. So kita juga boleh, kalau kita nak tengok minat dengan satu pekerjaan, contohnya kita pergi dalam website ni, kita pergi kepada platform industri ya. Dekat platform industri ni, saya tunjuk daripada mula. Ya, ambil masa sikit ya. Okay, bila kita visit home, apa ni kita panggil, bila kita buka website ni, dia ada satu butang platform industri. So bila kita klik butang dekat situ, kita dapat satu nama-nama pekerjaan yang kita boleh tengok lah. Ya, nama-nama pekerjaan yang kita boleh tengok. Macam ni kita tengok manufacturing. So apa sebenarnya skop tugas, apa kerja orang buat kimpalan ni? So kalau kita kata nak minta kimpalan tapi tak tahu kerja kimpalan macam mana, so kita boleh tengok dekat sini. Ini adalah job description dia. Okay. So rupanya orang buat welding ni dia kena tahu benda-benda semualah. Activity plan ini tahap berapa ni? Tahap 5 kot. So dekat hujung sekali ni dia bagi tahu kita job description. Ceritalah. Untuk welding document description. Ya, apa job description dia. So dengan maklumat ni kita dapat tahu. Mantap. Kita dapat tahu kita kerja tu macam mana, kat mana kita nak ambil, tahap berapa dan sebagainya. So even pusat yang offer tu melalui star rating tadi kita tahu. Kita boleh pilih yang 5 star ke, 4 star ke dan sebagainya. So hebat. So ini yang ni kita kata maklumat di hujung jari ni ya. Ya, betul. Yang ni kita dah tahu sendiri. Apa semua ada. Yang ni kita develop sendiri sistem ni ya. So insya-Allah siapa-siapa yang ada ke lapangan boleh tengok ni, boleh explore apa yang diminat untuk pilih dan sebagainya. So ini semua bidang-bidang TVET yang ada yang di bawah Kementerian Sumber Manusia ya. Okay. So kita terima kasih. Saya bagi balik kepada. Terima kasih.